Nama aku Mario, aku bekerja di perusahaan perencana keuangan independen. Selama 3 tahun ini, banyak banget cerita-cerita dari klien yang membuat gue sadar bahwa penting banget mengatur keuangan dalam hidup. Pertama, kita tahu dulu penghasilan kita berapa, lalu kita hitung pengeluaran kita berapa, lalu kemudian dari sisa gaji kita itu, kita bisa alokasikan untuk menabung atau berinvestasi. Begitu terima gaji, sebenarnya bisa aku sarankan adalah pertama sisihkan dulu untuk menabung. Budget untuk senang-senang pasti ada, gitu kan. Ya kita tinggal di Jakarta, tingkat stresnya juga tinggi, ya kita juga butuh bersenang-senang, ya harus ada budget untuk itu. Pertama kita harus lihat dulu, kita harus bisa pisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau budget senang-senang kita ini udah habis, ya harus kita tahan dulu, jangan senang-senang dulu sampai gajian berikutnya. Mengendalikan keuangan memang nggak gampang. Kalau aku, salah satunya aku pakai Halofit Hybrid. Aku bisa mengendalikan tagihan bulanan, terus aku bisa nentuin limit pemakaian sesuai dengan kebutuhan aku. Kalau limitnya habis, ya aku tinggal isi ulang. Setelah pakai Halofit Hybrid, aku bisa mengendalikan keuanganku, sehingga aku lebih bisa mengatur juga sisanya untuk bersenang-senang, untuk grooming, untuk hobi, untuk olahraga, dan yang lain-lain.